Yang terhormat Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Heni Mayawati, selamat pagi Bu. Yang kami hormati Ketua Bidang Kreatif Indonesia, Ibu Dr. Chandra Pati Yusuf, Ketua Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, Ibu Osmiati Afarindra, Subak TU PPKP Pasar Bo, Bapak Dr. Andes Rimbawanto, dan juga yang kami hormati tenaga pengajar tata rias dan menjahit, kasat pepelatihan dan kajur serta instruktur PPKP Pasar Bo, juga kepada seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Buat saya ini kerjasama yang pertama, bahwa kami dari PPKPI, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melakukan kolaborasi kerjasama dengan Women in Marketing Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Salam hormat dari saya, salam sayang, salam kekeluargaan. Saya sangat menyambut baik kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi saya sempat banyak bicara dengan diskusi dengan Bu Novi, dengan Bu Liana. Jadi saya sangat berharap bahwa kegiatan pelatihan untuk saudara-saudara kita para penyandang disabilitas serta tidak berhenti sampai di sini. Kita bisa galang lagi kerjasama-kerjasama selanjutnya untuk membantu memberikan kesetaraan bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara saya, para penyandang disabilitas. Bu Liana, mohon dukungannya. Mari kita jadi kerjasama. Di PPKPI kita memiliki 19 kejuruan itu. Jadi selain tata busana dan tata rias, kita punya program-program lainnya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk program pengembangan ke depan. Dalam rangka menyambut Hari Kartini, dan sebelumnya kami juga telah melakukan kegiatan bersama dengan disabilitas, kami telah melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti masak, ya. Dan alhamdulillah kami sudah lakukan di Desem, dan ada beberapa kurang lebih ada 20 orang yang kami latih, dan alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan hasil karyanya, dan saya sendiri sudah mencoba hasil roller coaster yang sudah dibuat oleh sahabat-sahabat disabilitas. Dalam hal ini saya atas nama Wimba mengucapkan terima kasih atas fasilitas sarana yang telah diberikan. Insya Allah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, dan tidak hanya kepada disabilitas, tapi mulai dari remaja, ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak, di mana kita dapat membantu perekonomian di masa pandemi, pemulihan di masa pandemi. Dan insya Allah juga nanti Drabotik akan hadir, dan Allah akan menandatangani perjanjian kerjasama pelatihan-pelatihan pada siang hari ini.
Semoga acara ini bermanfaat. Saya kembali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang terkendala di hati. Insyaallah kita tahu bahwa kaum disabilitas di Indonesia, sebagai laporan dari yang telah disampaikan Ibu Menteri Tenaga Kerja, bahwa di Indonesia khususnya ada sekitar 22,5 juta ya Bu ya. Kemudian yang memasuki atau yang berada pada usia kerja itu ada 17,74 juta jiwa. Nah, dari 17,74 itu ternyata 7,8 juta yang bekerja dan sisanya belum bekerja. Maka dengan ini kami dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyambut baik dan apresiasi yang sangat dalam Ibu sekali lagi dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atas inisiatifnya dari PPKPI maupun Maritim and Women serta Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia untuk membantu mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan pengangguran dari kaum-kaum disabilitas ini.